coba kita gas dulu dikit. Kalem aja dulu, eh. Widih, anjir. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, kali ini gua mau riding santuy ya. Ini gua lagi di depan alun-alun Cibalagung, cuy. Ini gua depan Masjid Agung Cibalagung, cuy. Jadi gua bakalan riding santuy gitu, cuy. Di sore hari ini, cuy. Lumayan sangat cuaca sangat cerah ceria ya. Kemarin gua enggak sempat bikin video, cuy. Enggak sempat nge-vlog gitu, cuy. Untuk sekarang gua agak sedikit slow gitu, jadi nggak ada kesibukan. Nah sekarang gua baru bisa bikin konten lagi kali ini gitu, cuy. Kemarin gua nggak bisa bikin kontennya, jadi hari kemarin gua nggak bisa upload, cuy. Nggak bisa sempat bikin video short juga. Dan ya sekarang gua mau bikin vlog tipis-tipis lah di Jalan Ariana Temanggala gitu, cuy. Sore hari lumayan cuaca sangat cerah karena sekarang memasuki musimnya musim terang gitu, cuy ya, musim kemarau gitu, cuy. Sekarang kita bakalan gasin tipis-tipis di Jalan Ariana Temanggala. Jadi buat kalian simakin aja terus, dan buat kalian yang selalu support dan selalu nonton video gua, pokoknya dari gua ke kalian thank you parah, brother. Pokoknya buat kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dibesarkan rezekinya, dan segala yang kalian inginkan, dicita-citakan, semoga cepat tercapai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke cuy, jadi ini gua bakalan pindah ke GoPro untuk loopnya, cuy. Karena gua bakalan riding santuy lah di jalan-jalan deket-deket sini gitu, cuy. Pasti sih kalian juga sih agak sedikit bosan ya, karena gua ridingnya di sini-sini mulu gitu, cuy. Nggak keluar dari zona sini. Tapi kemungkinan nanti gua bakalan bikin video juga sih untuk keluar lah gitu, cuy. Untuk keluar ya, bikin video keluar gitu, cuy ya, dari zona sini gitu, cuy. Oke, mungkin sekarang kita bakalan pindah aja loopnya ke GoPro, cuy. Oke, let's. Oke cuy, ini gua udah pindah ke GoPro ya, cuy. Sekarang kita gaskeun ke arah sana aja, cuy ya, ke arah Jamali lah. Kita ke arah Jamali, gas tipis-tipis gitu, cuy. Oke cuy, sebelum kita mulai gas, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita riding, dan sebelum kita ngapa-ngapain juga kita berdoa dulu ya. Diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat lagi pulang ke rumah dan lancar bikin konten kali ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke cuy, kita gaskeun ya, karena udah sekarang udah berdoa. Sekarang kita gas aja, cuy. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita gas, cok. Kita gaskeun. Sore itu cuaca sangat cerah sekali ya sekarang, karena apa? Karena udah memasuki musim kemarau sih, musim terang lah. Sekarang itu udah memasuki musim terang, jadi cuaca tuh bener-bener madodep bagus banget sih untuk jalan-jalan sore di ya dimanapun kalian berada juga sih. Kita gas kencur. Tipis-tipis aja ya cuy ya, karena ini tuh jalanannya sangat agak rame sih, dikarenakan agak rame ya. Kalau sore hari itu agak rame, kecuali kalau siang ya, siang itu gak terlalu rame-rame banget sih. By the way, ini tuh hari Sabtu malam Minggu, cuy. Wah, hari-harinya pada ngapel ya, anjir. Malam Minggu, cok. Cuman gua aja ya yang enggak. Malam mingguan mungkin ya, cuy. Anjay. Karena gua enggak punya cewek, cok. Jadi curhat, anjir. Ya buat kalian yang mau malam mingguan, selamat malam mingguan, dan semoga kalian happy di malam minggu ini gitu, cuy. Jangan lupa ketika kalian motoran, safety readingnya diutamakan, cuy. Apalagi yang bawa ceweknya, jangan lupa dikasih helm ya, dikasih helm si ceweknya biar aman, cuy. Karena harus ada pengamanan juga ya, biar aman dan selalu safety. Itu emang bagus sih dibiasakan untuk safety riding gitu, karena bermotor itu untuk ya, untuk safety readingnya itu harus diutamakan juga sih, buat keselamatan kalian juga sih kan. Selain taat pada berkendara, taat pada ya lalu lintas jalan, itu juga mengamankan diri kalian juga ya, karena untuk kalian juga bukan untuk orang lain sih. Maka dari itu kalian harus safety reading, cuy. Ya kita saling mengingatkan aja lah, bukannya gua saling sok-sok apa gitu, cuy. Kita saling mengingatkan sesama pengguna motor gitu, cuy.
sama rider motor ya, biker gitu cuy ya, mau cewek ataupun cowok, kita saling mengingatkan aja ya. Kadang-kadang kan cowok juga suka diingatin sama cewek, ya sebaliknya kita sebagai cowok juga harus mengingatkan ke cewek ya, apalagi yang suka boncengan gitu cuy, boncengan sama ceweknya. Mudi utamakan dikasih helm, kadang-kadang jarang kan ya dikasih helm gitu. Maupun deket juga sih harusnya tuh dikasih helm. Biasanya kan suka males tuh kalau deket tuh ngasih helm. Nah, usahakan, terbiasakan dipakai helm, jauh dekat tuh pakai helm cuy. Karena bermotor itu wajib sih memakai helm mah. Wajib sekali ya, kecuali pakai mobil. Pakai mobil itu enggak ya, kecuali balap sih, balap mobil ya. Kalau misalkan enggak balap mobil sih enggak diwajibkan pakai helm ya cuy. Kalau motor mah diwajibkan ya pakai helm. Selain kita taat sama aturan kepolisian, juga kita melindungi kepala kita gitu cuy. Agak santuy-santuy aja lah cuy. Coba kita gas dulu dikit cuy. Kalem aja dulu euy. Kita kalem aja dulu ya. Widih, anjir. Anjir, anjir, kaget ya, dede gemes. Anjir, kaget. Kaget gua, cok. Ben gitu rame ya jalur sini, lebih biasa-biasanya. Biasanya nggak rame, sekarang malah rame. Nggak tahu ada apa nih. Nggak aja ada hiburan gitu, cok. Hiburan, hiburan. Gua ada hiburan ya. Kaget gua barusan, anjir. Padahal gua udah minggir ya barusan. Kaget deh. Ya, kita maka dari itu berdoa ya, biar diselamatkan. Jalan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kaget cuy. Cuman masih jauh itu, tapi tetap kaget aja, cok. Masih jauh. Kalau masih jauh mah jauh itu. Masih jauh, cuman kaget aja. Emang harusnya sih gua belum minggir ya ke sebelah sini, cuman tadi itu ada mobil, gua terpaksa minggir aja dulu cuy. Maka langsung ke pinggir gitu gua. Harus hati-hati lah. Kalau misalkan orang nggak hati-hati, kita harus hati-hati cuy. Orang yang nggak hati-hati, kita yang hati-hati cuy. Kita yang harus hati-hati ya. Kita yang harus hati-hati. Kalau orang lain nggak hati-hati, kita yang harus hati-hati. Jadi kita harus kalem aja dulu cuy. Dari sore hari cuacanya adem sekali gitu cuy, adem cerah ya, enakan lah pokoknya untuk riding santuy di sore ini yang sangat madodep sekali lah cuy. Tapi kita harus tetap selalu safety riding ya, harus hati-hati lah intinya. Dari maka dari inti dan intinya, kita kalemin aja dulu, jangan terlalu berburu-buru untuk menuju ke sesuatu hal. Jadi kalem aja lah gitu cok. Jadi kita kalem aja lah. Seperti contoh kayak gini, gua ngegas kalem aja cuy. Tapi kembali lagi ke kalian sih yang diuber waktu. Cuman gua mengingatkan doang sih. Mengingatkan doang ya. Buat kebutuhan juga ya harus hati-hati sih. Harus hati-hati intinya lah gitu cok. Intinya kita hati-hati di jalan. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan. Wih di si tete. Wow. Kalem aja dulu cok. Reking cok. Reking cok. Kalem ya, enakan suaranya. Reking apa barusan tadi? Gua asal ngomong aja. Ya, emang reking ya? Kayaknya mah. Intinya dua tak lah, motor dua tak.
kayak gitu ya. Ricoh sampai nyebut kayak gitu. Kalem aja we, kita mah kalem aja cuy. Kalem aja kita mah, santuy lah. Karena bahkan untuk balap ya, sambil ngevlog kayak gini tuh harus konsen, ey. Konsen ngoceh, konsen juga ke jalan gitu. Jadi harus ya, harus intinya harus konsen gitu, cok. Besok tuh hari Minggu ya, gua nggak tahu keluar enggak sih. Kalau pagi sih nggak tahu ya, gimana ntar aja lah. Kalau sempet ya gua keluar sih, kalau misalkan nggak sempet ya gua nggak bakalan main keluar sih cuy. Karena hari Minggu tuh kadang suka males. Juga gua heran kalau hari Minggu tuh gua suka malesan gitu cuy. Males keluar ya kalau hari Minggu tuh, nggak tahu kenapa. Suka malesan gitu cuy. Ini lapang Jamali ya. Ini ada apa ya? Wah ada pasar malam kayaknya cuy. Kita coba minggir dulu ya. Wah tapi fungsi copyright, eh. Tuh ada pasar malam, eh. Ada pasar malam, eh. Pasar malam, cuy. Ada pasar malam. Cuman ada musik, eh. Semoga nggak kedengeran, anjir, takut copyright. Ya benar, ada pasar malam ternyata cuy di sini tuh cuy. Ada pasar malam, pantesan jalur di sini rame. Kita ada pasar malam ya. Ada pasar malam. Harusnya malam di sininya cuy. Wah, malam Minggu bakalan rame di sini, eh. Malam Minggu tuh bakalan rame di sini, cok. Asli bakalan rame karena ini di sini ada pasar malam, cuy. Ya nanti mungkin gua bakalan apa main ke sini atau gimana ya. Nanti gimana nanti aja lah cuy. Ini ada musik ke dalamnya. Takut koprek. Dalam mungkin untuk video gua kali ini segini aja dulu cuy. Nanti gua bakalan ngevlog ceria lagi. Semoga kalian dapat sesuatu hal dan semoga kalian sehat-sehat selalu, intinya lah dimudahkan segala urusan dan sehatkan selalu kalian cuy. Oke, mungkin untuk video gua kali ini segini aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram gua sobrai98. See you next video. Bye.